pengembang kekuatan lah. Sedikit. Tapi kuat. Isinya keren. Oh. Berapa biji doang? Satu, dua, satu, dua. Iya, tapi aku tiga, empat, lima, lima biji doang. Manis. Baik lagi. Mentang-mentang 20.000. Belum tentu dapat segitu lagi. Kalau dia lihat aku lagi, mau lagi. Berapa biji sih ini? Ini tebelnya udah bagus. Untung gak selir. Manis. Manis. Oh gitu. Bepat ya. Kok pahit? Iya. Jadi obat yuk. Penari ya. Penari rindu. Lagi
kasih obat. Enggak ya. Emang kayak gitu. Balik lagi ke sana. Apa? Males gitu. Simpen lah buat besok. Udah. Udah segitu doang. Ya bisnisnya kalian. Ada lagi, cuma itu doang. Cepat tengahnya ini ada. Gak ada, ini mah udah. Udah ada. Ini kering. Kering gak lengket. Itu basah. Itu karena dia sering banting-banting, ini lengket. Jadi manis. Jadi manis. Bukan. Aku ini loh, ini kering dulu dia. Karena saking bagusnya kuatnya daging, jadi kering. Baru kali ini aku makan sama sambil layar ya. Kenapa saking manis ya? Ini saking tebal ya gitu loh. Jadi cepet kenyang. Bilang habis makan. Iya. Komen enggak buat yang lain? Durian Medan. Kan tiap ya. Durian kan punya apa? Masing-masing beda nama, beda rasa. Kalau durian kayak gini modelnya. Kalau duri-duri seperti ini juga pasti sini kok. Rambutnya gede-gede. Runcing ya. Enggak terlalu tajam sih, enggak kayak duri-duri yang peace.
ada yang kayak gini. Ini bener-bener yang satu aja aku udah mau mabok nih makanya. Daripada beli minuman mending beli itu. Itu mabok. Maboknya jelek kalau minum gue kayak berasa makan habis makan. Kalau kebanyakan dulu kayak berasa ayam bau. Udah pengalaman mabok sekarang. Pernah. 4 karung durian 6 orang makan. Itu gitu kan. Habis. Tarang. Iya. Ya lumayan lah 20.000 dapat satu buah durian Medan. Yang sangat sangat bagus. Hmm. Baik, aku jadi tekan bijinya ya. Ush, dibuka sama kena gitu. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Dan aku sudah mau mabuk. Udah. Oh, tapi ini ada sedikit kan belum. Finish.